Aku di Jalan Setaji. Aku mampir di Bandrek Opung. Sobat leker, pas banget nih harinya hujan dari tadi sore nih, nampakan bandreknya tuh. Gini tadi cuma 15.000 loh ya. Nah kali ini bandreknya khas dari Medan, bukan dari Bandung, bukan apa namanya, aromanya tuh beda yang di mana, yang dari Bandung sama yang ini. Makanya aku juga penasaran, kalian aja beli. Wis, ukurannya pas secangkir nih, tuh kan? Di luar sana tuh hujan, deras banget tuh. Pas banget kan? Ambil minum bandrek yang hangat-hangat begini. Sekarang kita coba ya. Pas dapat satu gelas, satu kantong tadi.
Bismillah. Jelas tentu ada jahenya ya di dalamnya. Rempahnya lebih kuat ini. Benar kata abang yang jual tadi. Aku juga lupa tadi nanyain komposisi di dalamnya apa aja. Memang mantep. Dan cara penyajiannya unik banget tuh. Sama kayak persis di pendapan gitu, ditarik-tarik kan. Unik. Dan juga tempatnya cocok banget buat nongkrong di situ. Harganya terjangkau banget lah. Pantesan tiap hari rame banget di situ. Buka tiap hari gas terus kata abangnya. Ya. Wah, ini cocok banget nih. Pas enak banget. Alhamdulillah, mantep. Gak nyesel aku belinya. Pas banget. Cuacanya pas lagi hujan di luar. Ya, sobat leker ya. Cobain yang belum coba. Ini kebetulan dari khas dari Medan. Tentu beda dong dengan yang lainnya kan. Unik. Di Palangka mungkin cuma satu-satunya. Ya, sobat leker, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe. Kalau bisa di-share, terima kasih yang sudah support. Semoga banyak rezekinya ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akan berburu lagi ke tempat yang unik-unik dan tentunya yang legend. Ya, terima kasih ya. Yo.